Semangat bukan semangat, karena di tempat Allah tempat yang mulia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam, insyaallah tahun depan pergi haji semua. Amin, amin, amin. Allah, amin. Jangan lupa daftar dulu. Daftarnya lupa, tapi ya. Tapi kalau masih Allah tidak ada kita mungkin kita perginya nanti haji tanpa ngantri. Amin. 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 Alhamdulillah, doa amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Allah Subhanahu wa taala hari ini silaturahim nih. Ya. Silaturahim namanya nih tasakur bi nikmah, bersyukur atas nikmat Allah. Hari ini sudah lama juga saya ngerti nih ya. Pak Juara sudah lama umur dan batum di DKM, kemudian nih teman-teman nih buat tiga dua aja. Eh Bu Ana yang dari yayasan Abdussalam. Alhamdulillah. Dan juga nih kita lengkap nih dari DKM Covid. Dan kalian acaranya biasa disambung-sambungin ya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada ustaz kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya tambah ridho kita umatnya, istiqomah insyaallah di rumah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Saya Muhammad Taufik Hidayat sebagai ketua kor kami ya. Memang selama ini komunikasi dengan Abu Adijah. Saya juga berketemu yayasan Abdussalam. Abdussalam. Bekal bakal selama ini RTP Pak. Buat kata saya, tolong dibantu. Jadi selama ini kalau ke saya tuh ada majelis taklim, Pak, saya kan proposal. Nanti saya ngomong dulu di kawasan ya. Jadi pakai WA, nanti saya sebar ke baik ke internal perusahaan ataupun ke teman-teman donatur, itu biasanya langsung. Itu alhamdulillah, itu kadang-kadang dulu ada Al-Quran, ada Iqra, ada apa, ya. Kemudian ada kemudian ada lekar, kemudian ada macam-macam untuk buatan TPM. Memang alhamdulillah, kadang langsung saya komunikasi dan itu langsung kirim. Kadang saya nggak bisa hadir, jadi dia kirim fotonya aja. Itu banyak dari dulu di kita sini aja. Alhamdulillah ini bisa datang hari ini. Dan paling datanya banyak yang dia kirim. Iya banyak. Kadang ada 78, tampaknya itu banyak. Nah nanti, jadi bukan Pak Taufik Hidayat yang banyak uang enggak. Jadi kita nyambung-nyambungin. Iya, sama juga. Ada kami kita sambungin, ada orang yang berkecukupan. Kita bagian jembatan dah. Yeah. Jembatan kan itu kalau ada jenis mobil kita tidak. Yeah. Kita berbuat terbaik. Jadi yeah, kita membantu berjembatan ya. Ya kan? Supaya untuk teman-teman kita akan lebih banyak. Ternyata juga di tempat lain juga masih untuk beli buku juga sulit. Yeah. Jadi alhamdulillah ini pun ada beli di distributor di Jakarta. Jadi lebih harganya lebih bagus. Yang kirim sama Bu Adijah, beliau ganti. Mungkin seperti itu kita tanya alurnya. Insyaallah bukan hanya untuk hari ini, ya, kita ke depan bantu teman-teman yang memang membutuhkan. Kita ya, buat DKM apa musola Nurul Huda ya, dan juga majikan Nurul Huda di bermanfaat yang menggunakan kondisi kita bareng-bareng. Kalau ya, ada data, apalagi kebetulan juga saya mohon doanya juga kita berbuat baik kan nggak harus jadi dewan juga, tapi kapan aja. Jadi kerjaan saya udah begini udah banyak banget, udah sama. Jadi memang nggak bukan yang baru, jadi bareng-bareng ya. Ini mohon doanya mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Salam buat anak-anak, salam buat orang tua. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan pasti dijaga ya. Jaga dirawat, mungkin nanti menjadi pentadinya Mali Taklim atau DKM ya. Dilapin biasa di data-data, di stesel. Atau kalau mau dikasih ya silakan terserah kebijakannya. Mudah-mudahan itu saja. Karena juga acaranya ada beberapa acara yang kita tidak bisa diskusi lagi. Ini tadi Abdussalam mau juga mau ada kegiatan di tanah masa, nanti silakan aja kita diskusi di Adijah
Kalau setiap bulan saya mau ada Pak program bulanan, cuman kan nggak banyak program bulanan. Nanti kita diskusi lebih dalam, nanti kita kantor saya boleh di posko jangan kita NTH. Oh iya. Kalau kita waktu itu janjian nggak jadi lagi. Iya. Padahal for kami kan sering bantu ya Pak, kalau kita sunatan 50 anak 50 anak kan selalu itu nasibnya datang tuh. Iya. Ada nggak hadir, kan yang saya kirim. Lain kali Pak. Itu juga nyambung plus plusnya. Kalau Abdussalam nyambungnya ke PKS apa ke mana kemana aja? PKS Pak. Oh PKS. Maksudnya gini, sebenarnya sih kita orang partai, tapi memang kebanyakan dari kita orang PKS, itu maksud saya Pak. Oh enggak, siapa yang tahu aja, gitu kan. Tapi dari partai, non partai, cuma kalau mau ditanya, saya partai apa? Isinya yuk, PKS. Iya, ya, kan berarti kan kami tahu, berarti kami tahu nyambungnya ke PKS gitu kan. Soalnya kalau kita yayasan itu kan tidak boleh membawa salah satu, itu bahaya. Bahaya. Jadi dari yang cuma kalau nyolek-nyoleknya di belakang gitu kan. Ini bermain gerilya Pak. Contohnya gini, dulu ada bendera PKS yang kita naikkan. Dari partai lain mau nyumbang 5 juta di cancel, gak jadi, salah lagi. Itu jadi makanya kita gak mau pakai bendera partai, kita non partai. Tapi kalau ditanya orang-orang ya pengurus dari organisasi Asus. Kita ya orang pakai kalau ada KS gitu. Kalau besar nggak bisa kita pakai logo dipasang ya Pak, karena ketakut nanti ada karena donatur ini kan datangnya dari macam-macam. Segala macam elemen gitu kan. Jadi yang waktu kejadian kemarin itu sunatan masal kan 100 orang dicabang bungin kejadian ini. Ada nyumbang tuh 50, terus akhirnya kan kok ada ini PKS-nya gini-gini. Ada jadinya akhirnya dapat. Itu ada konflik lah akhirnya sama yang orang gabung di kita. Kalau program hitanan tuh maaf ya, itu persyaratan apa Pak Jen? Anak yatim. Anak yatim. Orang yatim. Yatim doang. Biasanya malah libur sekolah. Iya. Kita setiap tahun 50 sampai 100 orang anak Pak. Kalau yang bulanan rutin setiap tahun, kalau setiap bulan tuh 5 orang setiap bulan kita keliling kemana aja seluruh wilayah, mau kabupaten mau kasih kota, misal daerah sini ada yang misal dari bisa. Sini ngajuin gitu, oh Bu kita mau ngadain sunatan masal di daerah sini, kumpulin 5 orang anak yatim, nanti dari kita dapat uang saku, tas sekolah. Udah kita sekolah, baju koko, kain sarung, celana batok, sama snack lah ya, makanan buat dia. Disunat yatim sama atau dua apa sama ya. Terus udah gitu dokternya kita dari relawan ini, relawan kita utara gitu kan. Jadi adik pokoknya yang penting mah dia spesialis buat ya. Jadi kalau nanti saya juga di SKPPI. Alhamdulillah. Saya juga Pak Ketua, saya di Kawan Penyuluh. Saya penyuluh saya di Kawan Sekecamatan Cikarang Utara. Iya, saya Kecamatan Cikarang Utara. Izin minta nomor HP-nya. Iya. Ya, nanti kita komunikasi lagi dari sila kok betul. Nanti izin nomor HP-nya. Nanti saya dipimpin ke Pak Ketua. Sama Pak Yusuf. Pak Yusuf nanti. Pak Yunus Muhammad Yunus. Makanya itu kan Pak dari Bekasi Raya itu juga kan udah di PKS, saya ada di pengurus PKS. Di Asik dulu Pak. Di Asik. Ya dulu. Dulu saya ikut Asik juga Pak, dari Asik itu saya kemana-mana juga. Pak Imam aku. Terus sekarang kan ada dapil Bang Pak Ari ya. Nah ini juga kan mau sosialisasi, saya dari Bekasi Raya juga sosialisasi Pak Anies ini gimana? Gini, kemarin dari Anies kita ada kontribusi juga untuk di wilayah dapil 4 pas kita mengutara. Ada yang sunatan masalah ini mampu anak anak yatim. Saya panggil presidium, saya panggil kodapilnya, oke bunda kita datang, kita memberikan meskipun gak banyak ya, uang saku buat anak-anak gitu. Karena yang kurangnya apa uang saku ya, udah kita berikan ke ketua gitu ya. Jadi memang banyak beririsan antara program sosial ya. Yang pasti kita hari ini kerjasama dari banyak komunikasi dari lintas yayasan dari program. Dari kalau mau partai nanti datang umum aja. Jadi kita umum. Kalaupun saya ini ada caleg, saya pun tidak bicarakan caleg, silakan aja. Jadi kita memberikan apa adanya. Nanti kalau kemudian mendukung ya alhamdulillah. Nanti yang pasti saya posisi hari ini ada sebagai ketua kami forum komunikasi masjid dan musola. Itu membernya udah ratusan 300-an sekian. Memang banyaknya di Karang Baru. Tujuannya ini saling ada masjid kan yang sudah baik manajemennya udah makmur, impaknya ada yang masih belum tertinggal karena WC-nya juga belum baik. Jadi kita nanti saling membantu. Ya sama Pak KRT. Betul nanti tujuannya Pak Yunus nanti kita mau data juga. Nanti apa kebutuhan atau data minimal kita sudah mencatat sebagai anggota nanti kita undang ada apa-apa pasti kita
informasikan. Jadi ya, tujuannya itu jalan berkembang. Masjid dan musola, Pak. Ya, terekam. Masjid kami juga hampir setahun, Pak, janji itu. Tahun kemarin bulan Dzulhijjah, bulan Ramadhan pertama. Sekarang udah hampir 90%. Satu tahun, Pak, alhamdulillah. Iya. Yang ujung itu? Ya itu masih itu. Yang ujung itu? Ya itu masih itu. Yang ini.